Pedangdut Lesti Kejora ungkap alasan mau diajak menikah siri dengan Rizky Billar. Pasangan yang dijuluki Leslar ini membuat kabar yang cukup menghebohkan. Lesti dan Billar mengakui telah menikah siri pada awal 2021. Hal itu diketahui dalam tayangan YouTube Rans Entertainment Selasa, tanggal 21 September tahun 2021. Di hadapan Raffi Ahmad dan Nagita, Lesti membongkar alasan mau diajak menikah siri terlebih dahulu. Wanita yang akrab disapa Dede itu mengaku ingin menjadi anak yang baik bagi kedua orang tuanya. Sebelum menikah siri, Lesti sempat meminta izin kepada sang ayah, Endang Mulyana, dan ibunya, Sukartini. Pun kedua orang tua Lesti langsung memberikan izin, hingga akhirnya terjadi pernikahan siri tersebut. Dede pengen banget terus belajar menjadi anak yang baik. Jadi pada saat kakak meminta kepada orang tua, Dede langsung meminta izin ke bapak dan mama dan langsung diizinkan. Akhirnya Dede memutuskan untuk menikah siri, kata Lesti. Lanjut, ia mengambil keputusan menikah siri lantaran tak ingin memberikan dosa kepada orang tuanya. Dede kan pengen jaga mama sama bapak, Dede nggak mau dari ini Dede ngasih dosa ke mama sama bapak, tandasnya. Sementara itu, Rizky Billar turut mengungkapkan alasan mengajak Lesti untuk menikah siri. Menurutnya, ini merupakan bentuk tanggung jawabnya terhadap Lesti. Ia menyebut ingin menjaga marwah wanita yang dicintainya. Pun sang aktor mengungkapkan pernikahan sirinya dengan Lesti digelar secara sederhana dan sakral. Bentuk tanggung jawab saya di mana saya ingin menjaga marwah wanita yang saya cintai. Makanya saya memutuskan untuk melangsungkan pernikahan secara agama, secara sederhana namun sakral dan nikmat, terang Billar. Kami melangsungkan pernikahan di awal tahun 2021 di tempat yang sederhana dan dinikahkan oleh Ustaz Suki, ujarnya.